Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palangkaraya tahun anggaran 2011 mengalami surplus sebesar lebih dari 51 miliar rupiah. Seperti pada laporan hasil rapat kerja gabungan komisi-komisi DPRD Kota Palangkaraya bersama dengan pemerintah Kota Palangkaraya dalam rangka membahas Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palangkaraya tahun anggaran 2011. Pada rapat paripurna ke-10 masa sidang 2 tahun 2012 yang dibacakan oleh Saubari Kusmiran selaku sekretaris tim pelapor. Adapun surplus lebih dari 51 miliar didapatkan dari pendapatan daerah Kota Palangkaraya tahun anggaran 2011 sebesar 642 miliar 334 juta 754.924 rupiah. Dengan besar belanja daerah yakni 604 miliar 542 juta 273.757 rupiah. Dengan demikian mengalami surplus sebesar 37 miliar 792 juta 481.166 rupiah. Ditambah dengan hasil dari pembiayaan daerah dengan nilai penerimaan sebesar 17 miliar 328 juta 415.849 rupiah. Dengan besar pengeluaran 4 miliar 43 juta 355.514 rupiah. Dengan besar surplus 13 miliar 285 juta 110.335 rupiah. Dengan demikian, sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan adalah sebesar 51 miliar 77 juta 591.501 rupiah. Di mana sebagian dari silpa tersebut sebagian sudah dialokasikan ke dana DAK dan hanya dari selisihnya saja yang bisa digunakan dalam kegiatan untuk tahun 2012. Sehingga sangat diharapkan agar pemerintah mengalokasikan sisa anggaran tersebut untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Topan Setiawan, Borneo TV.